Dan di sini ada biru Garut Cikolak dan juga ada dua pis pancawarna ya. Yang pertama ini ada pancawarna Cikolak. Ini nomor 2 ya. Ini nomor 2 biru Garut Cikolak. Nomor 3 ini masih biru Garut Cikolak ya. Nomor 4. Nah, ini masih pancawarna Cikolak ya. Nomor 5 ini dia barangnya. Ini nomor 6. Nah, ini ada satu lagi nih. Nah, ini dia. Masih biru Garut Cikolak dan di sini ada tembaganya, bisa dilihat. Nah, ini dia tembaganya. Ini serat ya, ini bukan krik, ini serat. Nah, di sini ada biru Garut Cikolak dan juga ada dua pis pancawarna ya. Ada dua pis pancawarna. Dimnya lumayan gede-gede. Nah, seperti ini barangnya bisa dilihat. Nah. Oke, langsung saja ya kita review satu persatu barangnya ya. Nah, untuk yang pertama ini ada pancawarna Cikolak, Nah, seperti ini barangnya, dimnya lumayan gede. Seperti ini barangnya. Nah, seperti ini barangnya. Ini masuknya pancawarna kristal, ya. Nah, untuk harganya sendiri, yang ini harganya saya buka harga di angka 850.000 ya. 850.000. Nah, seperti ini. Seperti ini barangnya. Lanjut di nomor 2. Di nomor 2. Ini nomor 2 ya. Di nomor 2 biru Garut Cikolak. Biru Garut Cikolak batu lama lawas. Sudah jarang sekali ada biru Garut Cikolak seperti ini ya. Dimnya gede. Mumbul juga bisa dilihat. Nah, seperti ini. Barangnya kita senter barang ya. Nah, seratnya halus, bagus. Layak koleksi nih, naik perak bagus nih. Nah, untuk harganya yang ini saya buka harga 1.700.000. Untuk yang ini, untuk biru Garut Cikolak dimnya babon, harganya 1.700.000 saja. Silahkan yang minat nanti langsung saja di WA ya. Silahkan, barang bagus, mulus, gede. Nah, lanjut, kita lanjut nomor 3. Nah, lanjut nomor 3, ini masih biru Garut Cikolak ya. Biru Garut Cikolak, dan di sini ini bukan crack, ini serat. Nah, seperti ini bukan crack ya. Nah, ini serat, serat awan, biasanya disebut serat awan, bisa hilang asal dirawat saja ya. Nah, dimnya babon, kumpul gede, kita senter. Nah, seperti ini seratnya, Nah, untuk yang ini, harganya 1.850.000, 1.850.000 ya. Nah, seperti ini barangnya bisa dilihat. 1.850.000. Nah, kita lanjut di nomor 4. Lanjut nomor 4. Nah, ini masih pancawarna Cikolak ya. Pancawarna Cikolak biru, hitam, oranye, hijau, ada warnanya ya. Nah, pancawarna Garut Cikolak biru kristal. Nah, seperti ini barangnya, dimnya lumayan gede. Umbul juga. Mulus, bagus. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini harganya saya kasih harga 800.000 saja ya. Untuk yang ini saya kasih harga 800.000 saja. Silahkan. Nah, lanjut nomor 5. Lanjut nomor 5. Ini dia barangnya. Nah, seperti ini barangnya. Jumbo, umbul. Jumbo mumbu, nah bisa dilihat,
ketebalannya bisa dilihat. Nah, seperti ini barangnya. Nah, ini serat ya. Seperti ini. Mulus. Kita lihat senderannya ya. Nah, seperti ini seratnya ya. Bisa dilihat. Nah, seperti ini seratnya. Halus sekali ya. Biru Garut Cikolak. Batu lawas biru Garut Cikolak. Bisa dilihat senderannya, seratnya. Perhatikan. Nah, seperti ini barangnya. Sudah kasih play seperti ini ya. Timnya jumbo mumbul. Nah, untuk yang ini saya kasih harga di angka 2 juta rupiah. Nah, untuk yang ini saya kasih harga 2 juta rupiah ya. 2 juta rupiah, 2 juta rupiah untuk yang ini ya. Nah, bagus mumbul. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 6. Nah, ini nomor 6. Seperti ini barangnya. Nomor 6 ini ya. Di sini masih ada serat-serat awan. Ada juga serat tembaganya, ini bukan crack ya. Nah, seperti ini barangnya. Oke, kita senter barangnya ya. Nah, seratnya halus. Soal sekilas mirip-mirip bacan. Ini biru Garut Cikolak ya, origin Garut dan pastinya jaminan natural, masih natural ya. Nah, seperti ini barangnya. Oke. Nah, untuk yang ini saya kasih harga Rp1.500.000. Rp1.500.000. Silahkan. Bagus mumbul. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini ada satu lagi nih. Nah, ini dia. Masih biru Garut Cikolak dan di sini ada tembaganya, bisa dilihat. Nah, ini dia tembaganya. Ini serat ya, ini bukan krik, ini serat. Ini ciri khas dari Cikolak. Nah, seperti ini senterannya. Nah, seratnya halus. Biru Garut Cikolak. Nah, biru Garut Cikolak ini bukan crack ya, ini serat. Nah, seperti ini. Nah, bawahnya juga ada tuh serat. Ini bukan crack ya, ini serat. Namanya kalau di batu Garut namanya plaktur. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini barangnya. Perhatikan dulu. Nah, untuk harganya sendiri ini saya kasih harga murah saja ya. Untuk yang ini saya kasih harga 450.000 saja ya untuk yang ini ya. Rimnya lumayan gede. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau yang minat nanti tinggal screenshot saja langsung saja ke WA ya. Nah, yang minat nanti tinggal langsung saja ke WA ya, info detailnya langsung saja ke WA ya bosku ya. Silahkan.